Di balik kesegaran dan rasa manisnya es krim yang kita nikmati, ada proses produksi yang rumit dan menarik di baliknya. Di dalam pabrik es krim, terdapat mesin dan teknologi modern yang memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Mari kita simak lebih dalam dalam video ini. Pertama-tama, proses produksi dimulai dengan bahan-bahan dasar seperti susu, gula, dan bahan pengisi lainnya. Bahan-bahan ini dicampur dalam mesin yang disebut homogenizer untuk mencampur dan memecah partikel-partikel bahan sehingga menjadi homogen. Kemudian, campuran bahan ini dipanaskan dalam mesin pasteurizer untuk membunuh bakteri dan memastikan keamanan produk. Setelah proses pasteurisasi, campuran bahan dikirim ke mesin es krim yang disebut freezer. Mesin ini membekukan campuran bahan menjadi es krim dengan suhu yang sangat rendah, sekitar 30 derajat Celcius. Di dalam mesin freezer, terdapat pengaduk yang berputar terus-menerus sehingga es krim menjadi lembut dan konsisten. Selanjutnya, es krim dikirim ke mesin pengepak dan diisi ke dalam wadah es krim yang sudah siap. Wadah ini kemudian dikemas dan disimpan di dalam freezer hingga siap untuk dikirim ke pasar. Di dalam pabrik es krim, kualitas produk sangat diperhatikan. Para ahli dalam bidang teknologi makanan dan ilmu pengetahuan mencari cara untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk. Selain itu, mereka juga menciptakan rasa dan varian baru yang menarik bagi konsumen. Namun, proses produksi es krim tidaklah selalu mulus. Terkadang terjadi masalah seperti kegagalan mesin atau bahan baku yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, para pekerja di pabrik es krim harus memantau proses produksi dengan cermat dan menangani masalah yang terjadi dengan cepat. Dari proses produksi yang rumit ini, kita dapat menghargai es krim sebagai produk yang membutuhkan perhatian dan keterampilan untuk menciptakan kualitas dan rasa yang optimal. Video memberikan pandangan yang menarik tentang bagaimana es krim dibuat dengan teknologi modern dan tim ahli yang berdedikasi untuk menciptakan produk berkualitas.